Sejak Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung 2014 lalu, ia membuat beberapa rancangan perubahan. Salah satunya yakni revitalisasi taman di kota Bandung. Taman tak hanya direvitalisasi sebatas fisik, tapi juga menjadi taman tematik. Pemerintah kota Bandung rencananya akan membuat 30 taman tematik. Taman-taman tersebut sengaja dibuat untuk mewujudkan kota Bandung yang bersih, hijau, dan berbunga. Hal itu sesuai dengan slogan Berhiber yang dicanangkan oleh pemerintah kota Bandung. Ada dua hal yang menjadi alasan pemerintah kota Bandung merevitalisasi taman-taman kota Bandung, yakni memperbanyak ruang publik untuk berinteraksi, dan memperbanyak ruang terbuka hijau untuk menjadikan Bandung mencapai proporsi kota yang baik. Lalu, apa kata warga kota Bandung soal taman-taman di kota Bandung? Sudah efektifkah fungsi taman sebagai ruang publik dan ruang terbuka hijau? Sebenarnya sih belum, soalnya masih banyak yang kotor gitu, belum efektif lah. Kayak tempat sampah nggak ada kan, sama taman-tamannya masih pada susah. Sudah cukup baik dalam artian begini, bisa memfasilitasi masyarakat yang ada di kota Bandung yang notabene misalkan minim dana untuk pergi ke luar kota atau ke tempat wisata yang lain, mereka bisa berwisata di sini dengan cukup membayar parkir saja. Kayaknya kurang deh, itu kenapa? Dari kebersihannya, mungkin yang ini juga kurang ini ya, yang pengunjungnya juga ada yang kurang ini juga apa? Kan teratur juga, kadang ada yang buang sampah sembarangan juga. Lumayan efektif. Udah sih, tapi kurang yang banyak sampahnya. Kalau fungsi sih kayaknya untuk kumpul-kumpul anak muda ya zaman sekarang. Kayak main musik bisa juga, ada lapang basket, bisa main basket atau olahraga yang lainnya lah. Kalau dikasih taman itu buat refresh. Kalau kita suntuk terhadap pekerjaan, kita diem di taman udah sedikit berkurang, apalagi kalau udah ada ikan. Ya, buat nambah-nambah anak-anak main gitu, kesejahteraan anak-anak. Buat nongkrong yang pastinya. Jadi biar nggak nongkrongnya di mall aja kan, kalau ada taman kan enak gitu. Ya, maksudnya pergi jauh-jauh gitu kan, ini gratisan ya. Jadi kita main gratisan, jadi kita langsung ngeluarin biaya gitu.